Podcast Indonesia Bangkit. Sekarang saatnya saya Anastasia Pradita kembali membagikan hadiah satu buah motor untuk satu orang pemenang yang telah mendaftar di kuis yang ada di akun media sosial TV One. Dan saat ini sudah terpilih satu orang pemenang ketiga, di mana pengundian ini sudah dilakukan di hadapan petugas dari Kementerian Sosial, kemudian Dinas Sosial, Kapol Subsektor KIP, dan juga Notaris. Dan langsung saja pemirsa, kita akan hubungi siapa yang beruntung di hari ini. Langsung saja kita tunggu teleponnya, dan jangan lupa untuk passwordnya adalah Indonesia Bangkit. Halo, selamat malam. Hut TV One ke-14. Halo, malam. Malam dengan siapa, di mana nih Bapak? Kita kenalan dulu dengan, nih Pak. Dengan Farid di Jakarta Timur. Bapak Farid di Jakarta Timur sudah siap untuk menjawab, Pak? Untuk membawa pulang hadiahnya nih di malam hari ini. Siap. Siap ya Pak ya, semangat ya Pak, jangan nervous ya. Ini pertanyaannya sangat mudah nih Pak ya, jangan sampai salah jawab. Nah, di saat ini sesungguhnya nih Pak ya, huruf-huruf yang ada di sini menjadi sebuah nama kota yang ada di Indonesia. Di sini ada hurufnya, Bapak bisa lihat di bawah ya Pak, S-D-U-K-U. Nah, kira-kira ini kota mana nih Pak? Bisakah mana Bapak ya, menebak coba. Ya Pak, ini ada di daerah di Indonesia, pastinya di Jawa khususnya. Ayo Pak, siapa tahu Bapak dari sini nih, dari kota ini Pak. Ayo, tunggu dari, sebentar Mbak, dari tunggu, Jawa tunggu. Tengah. Oke, okay, boleh minta bantuan dari okay. Kanan dan kiri Pak, boleh silakan. Kalau Kudus kayaknya ya Mbak ya. Kudus, yakin Pak? Yakin ya, oke okay, kita lihat apakah jawabannya benar. Ya, jawabannya lah Kudus. Selamat Bapak. Alhamdulillah. Selamat, Anda telah menjadi pemenang kuis Hut TV One dan berhak mendapatkan hadiah satu buah motor metik. Selamat Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, turut senang dan yes, dan hadiah ini tentunya didukung oleh sekali lagi selamat Bapak untuk hadiahnya satu buah motor metik, dan pastinya untuk pajak nanti akan ditanggung oleh pemenang. Dan buat yang lain jangan berkecil hati, karena kita akan kembali lagi dan mengumumkan kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang satu buah motor metik nantinya pada pukul 20:57 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk selalu saksikan program spesial ulang tahun Dialog Kebangsaan bersama Tokoh Bangsa, dan pastikan Anda menjadi pemenang selanjutnya. 14 tahun TV One, Indonesia Bangkit.